Nah, halo teman-teman. Ini kebetulan lagi hoki ya. Hoki soalnya gua dapat misi fat setelah angkutan guild tadi. Gua iseng-iseng, bukan PK sih, cuman nembak-nembak doang kayak gitu. Iseng-isengin yang lagi escort gitu. Nggak sampai kill sih ya, cuman iseng-iseng doang kayak gitu, tiba-tiba dapet misi fate kayak gini. Kemarin juga sebelumnya misi fate ini yang kedua kali ya yang gua dapet. Yang sebelumnya gua dapet gara-gara apa nge-PK banyak orang tuh, sampai scene gua aja hampir kalau nggak salah 45 kayak gitulah. Sampai merahnya tuh bener-bener merah banget nama guanya juga. Nah, tiba-tiba gua juga dapet misi fate. Ini pada meminta guild ya, udah suruh masuk-masuk aja lah, kita pilihnya. Ini misi-misi fate itu tuh gua jadi udah kebuka dua. Kemarin yang ini nih gara-gara nge-PK-in orang nih, sekarang dapat lagi yang ini tadi. Jadi kan kadang banyak yang tanya tuh, buat buka fate ini gimana ya. Gua sendiri kagak tahu ya, cuma lakuin kayak gitu aja, tiba-tiba kebuka sendiri, tiba-tiba ada misinya sendiri ya. Nggak ngelakuin apa-apa gua juga itu. Lagi iseng-iseng tiba-tiba dapet kayak gitu. Udah dua kali nih kebuka. Jadi buat temen-temen yang kalau istilahnya pengen gitu ya, fate-nya kebuka ya, cobain aja banyak-banyak PK. Terus yang kedua itu isengin yang pada lagi escort gitu, yang lagi pada escort isengin aja tuh, tapi jangan sampai lu kill. Kalau lu kill kan nama lu merah gitu ya. Mending isengin aja, cuman tembak-tembak doang gitu, tiba-tiba kebuka kayak gitu. Oke, sekian ya. Jangan lupa like and subscribe supaya gua terus semangat buat bikin kontennya ya. Thank you udah nonton video gua. Bye-bye.